특히나 메가 선수가 1차전과는 완전히 달라진 모습을 보여줬어요. 그러니까 1차전과 2차전에 비교했을 때 가장 크게 눈에 띄었던 것은 이 강약 조절이었습니다. 그러니까 아무래도 뭐 1차전 같은 경우에는 komentar jujur para legenda voli Korea tahu Megawati Hanestri tinggalkan Red Spark, tanpa sepengetahuan Megatron, mereka bilang. Komentar legenda voli Korea terhadap Megawati Hanestri yang telah meninggalkan Korea dan Red Spark. Megawati Hanestri Pertiwi menjadi pevoli timnas Indonesia yang memperkuat kontestan Felix, Jung Kwan Yang Red Spark. Mega membawa Red Spark menempati peringkat ketiga klasemen akhir Liga Voli Korea dan lolos ke babak playoff setelah 7 tahun penantian. Megawati menjadi salah satu pemain asing yang didatangkan oleh Red Spark musim ini bersama Giovanni Milana dari Amerika Serikat. Mega terpilih melalui draft kuota pemain Asia, bersama Ponpun Get Park IBK Altos Reina Tokoku, Pink Speeders dan Wipawi Sritong, Hyundai Hillstead Marjana Phillips Eye Peppers. Setelah direkrut oleh klub Daejeon Jung Kwan Yang Red Spark, atlet kebanggaan voli putri Indonesia Megawati Hanestri tercatat sebagai pemain asing berhijab pertama yang bermain di Liga Voli Korea Selatan. Bahkan, Megatron julukannya berhasil menyabet gelar MVP putaran pertama Liga Voli Korea atau V-League dan terpilih dalam jajaran pemain All-Star Liga Voli Korea di musim pertamanya. Mega telah mengoleksi 4 gelar MVP, Most Valuable Player, pertandingan, karena berjasa dalam memenangkan Red Spark. Gagal ke final. Gagal melaju ke final usai dikalahkan oleh Pink Speeders, berakhir juga perjalanan Mega dan Gia di Red Spark, lantaran kedua sahabat ini sama-sama berakhir kontraknya pada musim 2023/2024. Atas hasil ini, tugas Megawati Hanestri di Red Spark pun selesai, lantaran tidak adanya pembicaraan perpanjangan kontrak. Megawati Hanestri kini telah kembali ke Indonesia dan dikonfirmasi bermain untuk Jakarta Bin di Proliga. Sementara Gia diketahui menyusul Megawati bermain di Proliga 2024, kedua sahabat ini bakal menjadi rival lantaran Gia membela klub Jakarta Pertamina Enduro. Komentar legenda voli Korea, Mega menjadi sorotan dan mencetak sejumlah rekor sejak menjadi pemain Red Spark. Bahkan membawa Red Spark melalui musim terbaik dengan mencatatkan 21 kemenangan, 18 kekalahan. Mega masuk 10 besar top skor Liga Voli Korea, dengan bermain 39 laga mencetak 797 poin. Seiring penampilan impresif Megawati Hanestri, turut menjadi sorotan para legenda voli Korea. Dari Park Mi-hee, Han Yong-hee hingga Yang So-yeon yang kini didaulat sebagai pelatih Eye Peppers. Legenda voli Korea, Park Mi-hee. Terkait berakhirnya kontrak Megawati, sejumlah legenda voli Korea ikut mengomentari tentang masa depan Megatron. Salah satunya adalah Park Mi-hee yang mengomentari soal masa depan Megawati Hanestri di Liga Voli Korea. Park Mi-hee mengatakan kalau dirinya baru kontrak Megawati akan berakhir pada akhir musim ini. Bahkan legenda voli Korea tersebut mengatakan kalau dirinya siap membantu Mega untuk mendapatkan klub baru di Korea Selatan. Saya baru tahu kalau kontrak Megawati Hanestri di Red Spark akan berakhir pada bulan April. Menurut saya sangat disayangkan jika pemain sekelas Megawati berakhir seperti ini di klub voli Korea, ungkap Park Mi-hee. Saya sebagai seseorang yang sangat menyukai permainan Megawati mungkin akan membantu dia mendapatkan klub baru di Korea, lanjutnya. Park Mi-hee, yang juga mantan pelatih Pink Speeders itu mengatakan bahwa kedatangan Megawati Hanestri sangat membantu Red Spark menjadi tim yang ditakuti pada gelaran V-League musim ini. Bukan hanya Park Mi-hee saja, legenda voli lainnya yakni Han Yong-hee pun melayangkan pujian untuk Megawati Hanestri. Ia mengatakan kalau kontribusinya dan performa impresif Megatron bagi Red Spark membuat pevoli asal Jember itu semakin dikenal dan dihormati di dunia voli Korea. Han Yong-hee merupakan pemain penting di timnas Korea Selatan saat berkompetisi di Olimpiade London 2012. Menurutnya ada banyak faktor yang membuat Red Spark bisa tampil gemilang pada V-League musim ini. Salah satunya adalah kembalinya kapten Red Spark, Lee So-yang Dar. Dinilai paling impresif di V-League, ternyata gaji Megawati Hanestri tak sepadan dengan atlet voli Korea ini. Pemain timnas voli Indonesia,
Megawati Hangestri menyelesaikan musim pertamanya di Liga Voli Korea V-League 2023/2024 bersama Red Spark. Megawati Hangestri pun mencatatkan sejarah penting dalam olahraga Korea Selatan dengan menjadi atlet muslim berhijab pertama yang bermain di Korea Selatan. Tak hanya dari tampilan luar, Megawati Hangestri pun mampu membuktikan diri layak bermain di V-League. Dengan titel pemain asing yang melekat padanya, Megawati Hangestri mampu mendominasi dan bersaing dengan atlet lokal. Dikutip dari laman Sisa Journal, Megawati Hangestri menjadi atlet jebolan kuota Asia yang paling impresif dengan mencatatkan 736 poin dari 35 laga di babak reguler. Dia pun keluar sebagai MVP putaran pertama dan berhasil mencatatkan serangan sukses terbaik keempat dengan 43,95%. Megawati Hangestri pun tak hanya menjadi sorotan di Indonesia tapi juga di Korea Selatan. Hal ini terbukti dari peningkatan pesat jumlah penonton Red Spark baik di stadion maupun melalui layar kaca. Namun mengingat Megawati Hangestri masuk melalui draft kuota pemain asing asal Asia, maka Federasi Voli Korea KOVO membuka rincian gaji yang diterima oleh Megawati Hangestri. Menggunakan skema salary cap, pemain asing kuota Asia memiliki gaji jauh di bawah atlet lokal. Tak sedikit pemain yang memiliki gaji besar namun akhirnya tersingkirkan oleh pemain junior yang juga tampil impresif. Rata-rata gaji pemain V-League adalah sebesar 152 juta won atau setara dengan 1,7 miliar rupiah. Bahkan gaji yang diterima Megawati Hangestri masih di bawah rata-rata. Pada awal kedatangannya, Megawati Hangestri dan pemain Asia lainnya mendapatkan gaji sebesar 100 ribu dolar AS atau setara dengan 1,5 miliar rupiah. Meski di tengah musim KOVO memutuskan untuk meningkatkan gaji pemain Asia, namun jumlah tersebut ternyata masih di bawah pemain lokal Korea Selatan. KOVO menaikkan gaji pemain asing Asia dengan 120 ribu dolar AS atau setara dengan 1,9 miliar. Angka tersebut masih jauh dibandingkan Ratu Voli Korea.